Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam bu. Nah, gimana nih kabar anak ibu sore ini? Baik. Nah, anak ibu, kalau ibu tanya kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak ibu bisa? Bisa bu. Oke, kita coba ya. Anak-anak ibu apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya puasa hari ini? Puasa bu. Ayo siapa yang puasa? Coba angkat tangan. Iya, semuanya puasa ya. Hebat anak-anak ibu. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Coba Intan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Intan. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, ibu akan cek absen terlebih dahulu ya. Nanti siapa yang terpanggil namanya, angkat tangannya. Oke, pintar ya. Intan. Hadir bu. Hadir. Hamdafa. Hadir bu. Ya, pintar. Saza. Hadir bu. Hadir. Arif. Hadir bu. Semuanya hadir ya? Ibu. Wah, hebat anak ibu. Baik, sebelum kita belajar, coba perhatikan tempat duduknya. Apakah sudah rapi atau belum? Belum. Belum. Kalau belum, coba rapikan. Saza, Arif, duduk di sini. Iya, Intan maju ke depan. Iya, Saza, udah Hamdai tengah-tengah ya. Oke, semuanya sudah rapi. Bagus. Baik. Anak-anak ibu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Yuk, yang bisa coba angkat tangan. Ya, coba Hamda, kita belajar tentang apa? Bangun datar. Iya, pintar, bangun datar. Minggu lalu kita belajar tentang bangun datar. Bangun datar, ya bagus. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Tentang apa? Bangun ruang, pintar. Nah, sebelum itu, ibu akan menayangkan sebuah video yang berisikan tentang bangun ruang. Nah, anak-anak ibu perhatikan ya. Nanti ibu akan bertanya selesai video ditayangkan. Nah, anak-anak ibu harus memperhatikan. Ya, tayangkan ya. Dalam pelajaran bangun ruang, pertama-tama kita akan mengenal macam-macam bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan mengelompokkan bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Dan yang ketiga, kita urutkan berdasarkan ukurannya, baik dari yang besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Sebelumnya kita harus tahu dulu kan macam-macam bangun ruang sederhana itu ada apa aja sih? Bangun ruang itu artinya benda yang memiliki rongga, seperti halnya mulut kita yang mempunyai rongga di dalamnya. Bangun ruang ada banyak sekali di sekitar kita. Contohnya nih, dadu. Nah, bentuknya kotak. Tulisannya seperti ini. Dadu ini biasa kita temui di permainan monopoli atau ular tangga. Contoh yang lainnya ada kardus. Box kayak gini bentuknya kotak juga. Mirip seperti dadu yang tadi. Tulisannya seperti ini. A-R-D. Nah, benda seperti ini disebut apa yuk? Sudah ada yang tahu namanya? Ya, benar! Bangun ruang ini namanya kubus. Tulisannya seperti ini. K-U-B-U-S. Tuh kan bentuknya mirip sama dadu dan kardus tadi. Kubus itu memiliki sisi yang ukurannya sama panjang. Kalau semua sisi itu bertemu, jadi kotak-kotak seperti ini deh. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kubus itu seperti apa? Jadi,
Kalau ada benda yang di luarnya kotak-kotak seperti ini, itu namanya kubus. Oke deh, kalau gitu Fajar mau pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dadah! Sifat, sifat,
Bagus, yuk coba buatkan di sini ya. Nah, anak-anak
pastikan siapa yang bisa nanti menempelkan kartu huruf ini dekat titik sudutnya. Nanti kita beri lambang ini. Misalnya ini berarti namanya titik sudut H. Bagus. Yuk, siapa yang pertama? Yuk, coba Saza, yang mana letak titik sudutnya? Coba tempelin. Mana? Tempelkan titik sudut A. Letaknya di? Iya, di sini. Oke, bagus. Ya, siapa lagi? Ya, coba Arif. Di mana letak titik sudut yang kedua? Ya, coba. Pintar, bagus. Ya, coba siapa lagi? Ya, coba Intan. Titik sudut yang ketiga. Ya, letaknya. Ya, coba siapa lagi? Hamda, iya, coba. Di mana letak titik sudut yang keempat? Ini ya, ini. Iya, iya, pintar. Tepuk tangan untuk Hamda. Ya, siapa lagi? Titik sudut yang kelima. Bagus. Ayo yang ketujuh siapa? Coba Intan. Titik sudut yang ketujuh berada di teng-teng-teng. Wah, bagus. Nah, yang terakhirnya di mana ya? Coba Nani perhatikan yang mana. Ayo yang siapa bisa? Coba Anda. Di mana letaknya? Andi? Di iya, pintar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya sudah terpasang kartu hurufnya. Nah, kita hitung ya. Jadi yang mana titik sudutnya? Coba tunjuk. Yang mana titik sudutnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tadi anak ibu sudah memberi lambang dengan kartu huruf. Sekarang apa nama titik sudutnya? Ini titik sudut apa namanya? A. Titik sudut A. Ini B. Ini C. Ini D. Ini titik sudut F. Ini titik sudut E. Ini titik sudut G. Ini titik sudut A. Jadi semua titik sudutnya berjumlah 8. 8. Anak ibu paham? Paham. Yang mana titik sudutnya sudah tahu? Sudah. Oke, titik sudutnya yang mempertemukan antara rusuk. Rusuk itu apa, Bu? Yuk kita bahas lagi. Oh iya, ibu ulang lagi ya. Sifat-sifat balok yang pertama tadi apa? Memiliki 6 sisi. Bentuknya? Persegi panjang. Oke, bagus. Sifat balok yang kedua? Memiliki 8 titik sudut. Oke, bagus. Sekarang kita tentuin yang mana rusuknya. Rusuknya tadi berjumlah berapa? 12. Ya. Yuk, sekarang kita buktikan yang mana rusuk dari balok ini. Yuk, yang pertama siapa yang bisa? Kita coba yang mana rusuk pertama. Sebutin misalnya rusuk A. E ya, seperti itu ya. Coba yang pertama yang mana? Rusuk E dan H. E dan H. Oke, bagus. Yang kedua siapa? Yuk coba, Arif.
Husuf, F dan G. Ini ya, husuf yang kedua ya. Yang ketiga, coba Saza yang mana husuf yang ketiga? G, F, G dan G. G dan F sudah tadi ya, sebut sama Arif. H, yang ini ya, oke. Nah, husuf yang keempat. Ini yang pertama, husuf yang kedua, yang ketiga. Keempat, E dan F. Iya, betul. Yang kelima, coba Intan. Yang kelima yang mana? Husuf yang kelima, coba yang mana? Apa namanya? A dan E. A dan E. E, oke. Husuf yang ke enam. Coba Arif, yang mana? F dan B. F dan B. B, oke, pintar. Yang ketujuh, Saza coba. Yang ketujuh, ini lagi, ini sudah. Husuf B dan C. C, bagus. Ya, coba yang kedelapan, Intan lagi. G dan D. G dan D. D, bagus. Yang ke-9, coba Arif. A dan B. A dan D. Oke, bagus. 10, ayo, siapa yang bisa? Nah, Intan. Ke-10. A dan C. A dan C, bagus. Yang ke-11, coba Saza. Yang mana? Yang mana lagi? Yang mana susuk yang belum disebutkan? Ayo, coba bantu temannya. B dan? B dan? D. D, oke, bagus. Yang terakhir, ayo, siapa yang bisa? Susuk yang terakhir yang belum disebutkan siapa ya? Coba Intan. Mana rusuknya? Baru disebutin. Rusuk yang terakhir. E dan A. E dan? Oke, bagus. Nah, jadi yang mana rusuknya? Kita hitung bersama-sama, oke? Rusuk yang pertama, ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Arif itu apa?
Ini kotak jam tangan. Iya, itu termasuk balok atau bukan? Bukan. Kalau bukan letaknya di kiri, itu apa? Kubus. Bagus. Ya, siapa lagi? Coba Sanza ambil satu benda. Kan di Sanza itu apa? Tabung. Itu tabung air mi? Itu balok atau bukan? Bukan. Bukan, termasuk apa? Tabung. Tabung letaknya di sebelah kanan atau kiri? Kalau bukan balok, sebelah kiri letak di sini. Terakhir coba siapa? Coba Intan. Terakhir ambil bendanya. Nah, itu apa Intan? Kotak tisu. Kotak tisu termasuk balok atau bukan? Termasuk. Jadi letaknya Oke. Coba hitung ada berapa benda semuanya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 2. Ada berapa yang bukan balok? 2. Bagus anak ibu semuanya. Yuk, sekarang ibu ada gambar. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Tapi ibu lupa. Dari semua gambar ini ibu lupa yang mana balok. Nah, bisa anak ibu bantu ibu? Bisa. Bisa ya, oke. Ya, kita coba. Nah, nanti anak-anak ibu yang mau maju ke depan, kelompokin yang mana termasuk balok dari semua gambar ini dengan cara menggariskan seperti ini, kemudian dikasih garis dan tanda panah. Yuk, bantu ibu ya. Semuanya bisa? Oke, coba siapa yang mau pertama? Coba yang pertama siapa yang mau maju ke depan? Coba Arif. Maju ke depan yang mana? Balok dari semua benda ini. Yuk, coba garis. Bagus. Ya, apakah masih ada? Masih ada baloknya? Coba perhatikan. Masih ada? Masih. Siapa yang bisa? Yuk, coba. Intan juga maju. Ayo, katanya masih ada. Kok ibu lihat nggak ada ya? Ada. Mana? Oh, iya. Bagus, anak ibu. Oke. Terima kasih, Intan. Masih ada baloknya? Masih? Gak ada? Ya. Oke. Coba kita ini
gambar apa saja? Ini gambar apa? Lemari. Lemari ini? Pensil ini? Dadu. Ini? Rambut. Ini? Bola. Tidur? Tidur. Tromos. Foto mi? Ini? Kado. Ini? Tempat nasi. Ini? Kerucut. Kerucut tapi untuk ulang tahun itu ya? Oke, bagus. Nah, anak-anak ibu sudah mengumpulkan yang mana? Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lemari ini balok atau bukan? Balok ya? Oke, sisinya bentuk persegi panjang ya? Perhatikan juga. Oke, yang kedua, ini kotak pensil. Balok atau bukan? Balok ya, bagus. Ini penghapus. Ini balok atau bukan? Iya. Balok ya, terlihat sisinya. Nah, ibu, semua balok yang nah ibu tunjuk tadi pernah dilihat? Pernah. Pernah makainya? Pernah. Nah ya, lemari ada. Ya. Kemudian kotak pensil? Ada. Ngapus? Ada. Tempat tidur? Ada. Kotak kado? Ada. Kotak nasi? Ada. Ada, semuanya bagus. Baik, coba sekarang ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang mau berani? Mau berani? Apa yang didapatkannya pembelajaran hari ini? Coba Intan. Pembelajaran ini tentang balok. Balok iya. Adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 8 sudut, dan 12 sudut. Bagus, siapa lagi? Coba Arif. Balok adalah banyak yang memiliki 6 sisi, 8 titik sudut dan 12. Bagus. Yuk, siapa lagi? Coba Saza. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Semua jawaban dari ibu betul semuanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang, di mana 3 pasang sisinya saling berhadapan. Sama apa? Panjang. Sifat-sifat balok yang pertama memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, sifat baloknya yaitu memiliki 8 titik sudut. Betul. Yang terakhir, balok memiliki 12 rusuk. Oke, bagus semuanya hari ini. Oke, coba rapikan kembali tempat duduknya. Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Coba Intan pimpin doanya. Baiklah, karena pembelajaran telah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, anak-anak ibu boleh istirahat. Jangan lupa berbuka puasa. Oke, alhamdulillah tamat puasanya ya hari ini. Baik. Dan jangan lupa belajar di rumah. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Baik, ibu cukupkan hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.